Namaku Kartini. Cita-citaku ingin menjadi wanita terpelajar. Aku belajar dan membagikan semua yang telah kupelajari kepada wanita-wanita lain. Cita-citaku sederhana. Ingin melihat wanita Indonesia memiliki hak yang sama dengan laki-laki. Namun penolakan selalu datang. Ayahku selalu tidak menyetujuinya dengan alasan bahwa seorang wanita itu tugasnya menikah. Aku terbelenggu dengan tradisi keluargaku. Pemerintah pun tak mendukung cita-citaku. Tuliskan gagasan-gagasanku di saat terbatasnya kebebasanku. Aku tak akan pernah gentar menjadi pengejar mimpi, melangkahkan kaki di atas lautan api. Tekadku semakin kuat. Aku akan tetap berjuang. Usaha dan semangatku takkan pernah mati. Untuk menghancurkan dinding pembatas demi mengembalikan hak para wanita. Habis gelap, terbitlah terang. Terima kasih Ibu Kartini. Terima kasih karena telah memperjuangkan emansipasi wanita. Karenamu, kami berani mengejar mimpi dan berdiri untuk menjadi Kartini masa kini.